Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayang Sari. Yay. Halo semuanya, jadi kali ini aku bakalan membuat drama lagi nih. Jadi judul dramanya adalah Pergi ke Taman Mini. Yay. Oh iya guys, makanya aku membuat taman mini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Nisa underscore official. Terima kasih ya kak sudah request di channel aku. Oke deh guys, daripada lama-lama langsung saja ya kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. Enjoy nak tuh video WP, enjoy, selamat menonton. Aduh, di rumah ini bosen banget sih, mana nggak ada orang, nggak ada teman, jadi bingung deh mau ngapain. Oh iya guys, kata orang-orang di sini tuh di kota ini tuh ada taman baru gitu di sebelah alun-alun. Tapi kira-kira beneran nggak ya? Karena aku penasaran, kayaknya aku bakalan pergi ke sana aja deh guys. Menarik sih idenya. Ya udah deh, aku sekarang mau langsung siap-siap guys. Kita jangan lupa bawa handphone juga ya guys. Oke, bawa handphone. Kayaknya aku nggak usah bawa uang atau bawa ya. Kayaknya nggak usah deh. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian kan cuma pergi ke taman gitu kan, cuma pengen lihat kira-kira ada apa aja gitu. Kalau seru kan aku sekalian main ke sana gitu loh guys. Oke, jadi ini kita keluar dulu. Kita pintunya kita kunci dulu ya guys. Ceklik ceklik. Nah, sudah deh. Sekarang kita langsung pergi. Oke, jadi aku tuh bingung banget guys sebenarnya sama ini kota, kenapa ya sepi banget gitu. Ya karena belum sempat aku isi orang-orangnya sih guys. Karena apa? Ya lagian kan ini kotanya juga belum pada banyak yang aku isi dan lain-lain gitu loh guys. Oh jadi ini ya guys. Wih, bagus sih dan agak luas gitu lah ya. Aduh. Oke, ini ada tulisannya ya guys. Dari Kak Nisa. Oke. Wih, ada air mancur. Terus di sini ada buat duduk gitu, ini ada ayunan sama ada bocil gitu ya guys. Freak banget gitu. Wih, ada yang berenang dong. Maksudnya tuh kayak main seluncuran gitu lah guys. Dan ini ada boneka-boneka gitu. Cuman bukan boneka kayak yang bagus Barbie gitu. Begitu bukan ya guys. Ada Kak Nisa guys. Halo Kak. Iya juga Mayang. Oh iya kak, kakak tumben banget main ke taman ini. Ya soalnya tuh gimana ya, cuma gabut-gabut aja gitu. Daripada di rumah bingung mau ngapain. Oh gitu ya kak. Oh iya, kamu juga kebetulan mau main di sini. Ya nih kak, aku juga gabut gitu loh di rumah. Jadinya aku main kesini aja deh. Oh gitu. Yaudah deh kak, aku mau main seluncuran dulu ya kak. Oh iya. Guys, jadi tadi tuh teman aku namanya tuh Kak Nisa, tapi kita beda kelas. Dia tuh kayaknya nggak tahu kelas berapa, 5 atau 6 ya, nggak tahu deh. Oke, kita bakalan naik seluncuran ini. Ya walaupun agak sedikit rame, baru 3 orang sih. Ada yang main pasir juga dong, bikin rumah, bikin istana gitu ya, guys. Oke, aku bakalan naik seluncuran ini. Wih, seru banget guys. Apalagi ini seluncurannya tuh kayak pakai air gitu loh. Kira-kira kita bisa naik nggak ya pakai yang di sini? Bismillah deh, semoga bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah bisa. Tolong, mending aku lewat di sini aja. Apa seorang? Oke. Ini tong sampah ngapain aku cek? Oke, dan ini kita bakalan main apa lagi ya guys? Wah, ternyata di sini tuh temannya seru banget guys. Oh iya, lupa kan besok minggu keluarga aku, mama, papa sama adik aku itu mau pergi ke sini ya guys. Jadi kayaknya kita bakalan pergi jalan-jalan ke taman mini ini aja gitu loh.
Ya, karena kan kalau misalkan di sana kayak gimana aja gitu. Itu kalau yang ada biang lalanya gitu, itu namanya alun-alun ya, guys. Tapi ya, aku nggak tahu mau pergi ke taman mini ini atau pergi ke yang ada biang lalanya itu ya, guys. Komen di kolom komentar ya. Oke, jadi sepertinya saya akan bermain pasir juga deh. Ya nggak apa-apa sih, walaupun bajunya nanti agak kotor, tapi ya udahlah ya, terpaksa aja, nanti juga aku cuci kok, guys ya. Jadi tenang aja gitu ya, menangap. Oke, nih kita main pasir. Semoga jadi istana. Iya, bocilnya jahat banget, padahal udah jadi setengah loh. Kok malah dihancurin? Kenapa sih, Dek? Habisnya jelek sih. Menghina sekali bocil ini. Freak lagi. Aduh, ya udahlah, biarin aja. Aku itu harus mengalah. Dek, kakak boleh main ayunan ini nggak? Nggak boleh, kan ini wilayah aku. Aduh, galak banget ya, guys. Tapi lebih galak bocil itu nggak sih? Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita main di dekat seluncuran, eko seluncuran. Ini apa sih ya Allah namanya? Air terjun ya? Kok air terjun? Ini tuh air mancur ya, kok air terjun? Air terjun mah nanti bisa buat kita gimana-gimana gitu ya, guys. Oke, kalau kita nyebur di sini gimana ya, nggak ngaruh kali. Kita cuci tangan di sini aja. Kayaknya lebih seru begitu. Sulit bahkan. Nggak tahu deh. Oke, kita bakalan main handphone sejenak aja ya, guys. Nggak usah lama-lama. Ini kita lihat apa ya, bosan banget sih. Udahlah, buka-buka wallpaper aja nggak ngaruh lah ya, guys. Aduh, guys, bosan banget, apalagi nih HP-nya. Katanya HP iPhone, kok tulisannya kertas. Si kota ya emang sih, guys. Karena di sini tuh nggak ada handphone. Nih, kalian bisa lihat sendiri, aku tunjukin semua item-itemnya ya, guys. Di sini tuh ada blok-blok dan kaca. Habis itu di sini ada makanan, baju, minuman, jam dan lain-lain ya, guys. Dan ini kalian bisa lihat, ini adalah peta kosong dan ini peta pencari kosong. Ini juga ada pancingan gitu ya, ada gunting, ada batu api dan baja. Ini makanan gitu atau selain lain ya. Dan ini adalah buat tempat tidur, masak, meja pembuatan, api unggun dan lain-lain ya, guys. Dan aku biasanya kalau pakai case yang ini atau namanya peti. Dan kalian bisa lihat kalau aku itu pakainya handphonenya tuh pakai kertas ya, guys. Jadi jangan heran karena di sini tuh emang nggak ada HP gitu ya, guys. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan aku juga mau minta maaf kalau misalkan kota aku itu jelek banget, guys. Karena aku emang bisanya bikin kota-kota, apalagi itu, guys, lihat biang lalanya aja pasti jelek kan ya. Tapi ya emang beginilah ya, kalau aku bikin kota mah asal-asal gitu. Iya, aku sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah support aku ya. Oke deh, guys, segitu dulu ya drama dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye, share video, bye-bye.